Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya akan ajak kalian untuk shopping-shopping dikit ya. Ini toko organik, toko sehat, toko organik yang ada di Bermuda namanya Miles Market. Miles Market. Ini tempatnya sih bagus. Macam-macam ada makanan dan buah-buahannya, sayur-sayurannya juga kualitasnya bagus ya. Ini saya sama kadek hari ini, kebetulan kadek hari ini hari terakhir di Bermuda dek ya. Ya, hari terakhir Bermuda, nanti sore saya akan antar dia ke airport dan langsung terbang menuju satu negara. Oke, ikuti terus keseruan kita pagi ini. Oke. See you di dalam. Oke, ini sayurannya, guys. Sayurannya saya mau cek-cek harga ya. Kalian pengen tahu kan harga-harga kita belanja di Bermuda? Dek, nyari apa, Dek? Ntar dulu, guys. Nasi biasanya sih buah-buahan ada di sini ya, buah-buahan. Oh, ini ada ciplukan besar, guys. Ciplukan besar ini nggak tahu sih apa namanya ya, saya nggak tahu. Ini harganya berapa ini, Dek? Dek, ini Dek, harganya berapa, Dek? Kalau ini nggak ada harganya ya. Tunggu dulu, nyari-nyari harga dulu. Kok sembunyi harganya? Kok nggak ada harganya ya, Dek ya? Wah, parah ini gak ada harganya, Dek. Jangan-jangan kita mana. Tapi gak ada loh yang barusan avokat itu gak ada harganya. Mana ya, biasanya sih di sini ada. Oh, ini kunyit, guys. Kunyit ini per pounds-nya ya, kira-kira setengah kilo harganya 14 setengah dolar. Ini kunyitnya. Oh, ini apelnya. Ini apel apa namanya, Dek? Organik apel, apel gala ya, guys ya. Satu bijinya ini segini nih, hampir 3 dolar. 3 dolar kalikan aja deh 15.000 sekarang ya US dollar-nya. Itu dikalikan itu ya, harganya per biji 3 dolar. Kurang 5 sen sih ya. Nih guys, bagian sini nih, ini beras. Beras satu kantong ini 40 dolar. Ini berapa kilo ya? Kira-kira 15 kilo. 40 dolar. Terus Dek, aku mau nyari ini, Dek. Nyari apa nih, Dek? Nyari ini, Dek. Nah, ini dia. Ini mushroom yang hitam ya, jamur kuping. Jamur kuping ini segini berapa, Dek? Kok enggak ada harganya? Enggak, ini wakame. Enggak tahu harganya berapa ini ya. Ini sekitar, enggak tahu deh. Ya, ambil aja paling enggak kurang, enggak lebih dari 10 dolar. Oke, ini bihun. Sama cari bihun ah. Oh, mana ya? Noodle. Ini dah kayaknya ada bean trade. Ini kayaknya. Ini harganya 3,60 dolar. Ini bihun guys segini. 3,60 dolar. Nah, saya mau cari kecap. Kecap manis biasanya sih ada kecap manis di sini Dek ya. Kecap manis. Oh, dan ini apa nih? Ini apa nih? Light soy sauce. Oh, soy sauce. Mana kecap ABC biasanya sih ada kecap ABC. Oh, ini apa ini? Oh, Dek, ini Dek ada chili sauce ABC. Enggak ah, aku mau cari kecap ABC. Enggak
ada guys. Memang susah sih di Bermuda ini ya, susah-susah banget nyari makanan kita. Kadang-kadang sih ada. Sekarang lagi kosong kayaknya. Udah lama kosong deh ya, Surya kan nyari kosong deh ya. Oke, ini tofu kering. Saya mau beli ini A1. Nggak tahu mana harganya, nggak tahu harga. Ini sih kira-kira juga nggak lebih dari 10 dolar. Mungkin 6 dolar lah ini ya. Saya nggak tahu harganya. Terus ini saya mau cari brown rice. Ya, beras merah. Mereknya Jasmine. Ini harganya hampir 8 dolar ya, 7 dolar 85 sen. Ini mungkin setengah kilo lah ya. Setengah kilo. Oh, ini makanan-makanan udah jadi guys ya. Kamu nyari apa, Dek? Chicken teri. Neh, ngalih neh. Terus apa ben ngalih kene? Ngalih bakpao. Bakpao. Kolak sih? Bakpao. Dek ngalih kopi dek ya. Oh, ini kue-kue tar. Aku ngalih. Oh, ngalih croissant nih misi ini dek. Nih misi apa namanya? Misi coklat. Ini aku ngambil. Croissant misi coklat. Apa nih? Oh, ini dah. Nih misi-misi coklat ya. Dua. Beliin dua. Kita mau minum kopi ya guys ya. Kopi sama ini kue-kue ini. Ini berapa satu dek? Ini petaninya soalnya tumben ke supermarket dek. Nanti takutnya nggak bawa uang gitu loh dek. Ini tempat kue-kue tar. Kalau teman-teman ada yang ulang tahun biasanya sekitar nyari di tempat ini. Kita masih antri guys. Banyak orang pada nunggu kopi. Kuenya kita udah dapet. Sembari kita nunggu kadek, saya mau jalan-jalan lihat harga dulu ya. Oke, ini organic kale guys. Organic kale-nya udah layu-layu kayak begini. Udah ada kuning-kuningnya. Ini mahal juga loh. Seikat segini itu harganya 5 dolar 25 sen. Itu harganya. Ya, mahal ya. Mendingan di kebun saya gratis. Ini tomat. Tomat organik ini setengah kilo 7 dolar 65 sen. Terus timun organik juga, berapa timun organik ya? Nggak ada harganya di sini. Nggak ada harganya. Ini pisang, pisang import sih, bukan organik ya. Setengah kilonya itu 2 dolar 85 sen. Kadek masih di sana guys, nunggu orderan kopi. Masih 3 orang yang antri kita tunggu. Kalau kita hidup di Bermuda guys, agak susah sih cari makanan kita ya. Agak susah, makanya saya decide untuk berkebun. Selain untuk pikiran juga, untuk pengiritan juga, karena semuanya serba mahal. Udah kadek udah dapat kopinya. Ntar kita langsung bayar di kasir dan mau duduk di depan ya. Bah?
Yuk kita ke kasir. Ntar kita ketemu di luar aja ya. Nggak enak bawa kamera di kasir. Nih dak. Aku Maya Honya. Karena tempat di luarnya supermarket banyak orang, jadi kita mau cari tempat yang aman dan tersembunyi, guys. Jadinya kita bisa bebas ngobrol. Ngobrol apa saja ya, Dek ya. Muter-muter cari tempat ngopi. Kebetulan sih hari Minggu hari libur ya semuanya. Jadi di mana-mana enggak begitu banyak orang. Kadek berat, Dek? Enggak. Ya tunggu gas ya, biar sampai kita dapat tempat yang aman dulu ya, biar dapat tempat yang aman. Kita udah jalan kemana-mana ya. Kita lupa kalau kita bawa motor. Aduh, kita udah jalan jauh loh, terus kita lupa kalau kita bawa motor. Ya ampun, kadek ya, ini loh. Jalan-jalan. Motor, jadinya kita harus kembali ke supermarket tadi ya. Ambil motor ini. Ya, akhirnya kita nyampe di tempat yang tadi ya. Kebetulan di meja ini nggak ada orang. Ini saya mau unboxing kopiku. Nih, oh Dek, begini Dek. Nih guys, ini kopi apa ya namanya? Nggak tahu lah kopi apa namanya. Ini hampir 6 dolar Dek ya? Hampir 6 dolar segini guys. Terus punya kadek berapa Dek? 4. Oh, punya kadek 4 dolar. Nih, 4 dolar kecilan ininya. Lebih kecil gelasnya Dek ya, cupnya. Coba aku iniin dulu, rasain dulu. Dek, punya aku enak, Dek. Iya, Dek. Ya, coba lah kamu nih. No sugar. No sugar? Tadi gaya kamu si no sugar. Coba manis. Kadek bilang no sugar. Kenapa? Karena hidupnya sudah manis, katanya biar lebih diisi pahit dikit, Dek, ya. Biar rasanya nano-nano. Ini punya aku enak loh. Nyemak tisu seng, nyemak gula. Nyemak tisu seng, nyemak gula seng kamu. Kan kamu nih. Aduh kok sudah batuk-batuk loh. Inilah pantanganku sebenarnya, gula. Kalau udah kena gula, leherku udah. Gula sugar udah nih. Dek enak, Dek, ini apa namanya, Dek? Siapa ini? Kamu beli masa? Godiva Special Coffee Lunch. Oh, Godiva namanya, Godiva Special Coffee. Enak. Aku mau nyoba kueku. Ini kuenya berapa, Dek, harganya, Dek? Dua dolar katanya guys. Ini 2 dolar berarti ini 30 ribuan lah guys ya. Enggak makan Dek. Entar harus banyak minum air loh Dek. Karena ini manis. Oke guys, kita udah selesai ngopi. Kita pulang Dek yuk. Buang sampah dulu.
Dek ijo sepedane dek. Dek ijo lakune jelemane nganggo GoPro to dek. Do parkir ijo sepedane dek. Jen. Oh. Dek mana helmku dek? Oke guys, kita pulang ya sekarang. Oke, bye. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Aduh dah, ada nggak ada lagi dah. Udah kecap sepedanya. Ha 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 ha.